saya mulai dari bisnis tal dengan cuaca yang menjengkelkan, pasti basah, tapi kita coba. Lima jam dari sini malbot, kita coba pelan-pelan. Itulah baru ini cukup bagus. Kamera tadi ketinggalan, jadi saya cari dan ketemu. 5 jam, nanti lanjut 1 jam setengah dengan cuaca begini. Oke, saya terjemah. Ya, saya harus gonta-ganti baju karena cuaca yang tidak bersahabat. Ini saya copot jaket karena tidak hujan. Sekarang saya terhadang oleh orang yang bekerja. Rupanya orang-orang ini memotong kayu dan kayunya jatuh di jurang, jadi harus diambil dengan alat berat. Setengah jam, hujan tidak terlalu banyak lagi, lumayan. Saya tadi copot jaket, hanya gerimis. Saya kira oke, kalau gini terus oke. Mudah-mudahan masih 6 jaman. Kalau cuaca seperti ini oke. Dan memang kembali tidak bisa karena busnya jarang, harus dari sisi yang lain. Rupanya hujan lagi. Saya harus pakai jaket hujan lagi. Apa boleh buat, memang cuaca yang hujan. Jadi paginya hujan, kira-kira jam 11-12 sampai jam 1 agak cerah, dan sore kembali hujan. Sampai semacam perbatasan itu pada rumput. Setelah jalan bagus, sekarang jalan panas, becek, dan masih kelihatan becek. Hujan, sedikit hujan. Oke, oke. Ini ganti lagi karena hujan berhenti. Saya pakai sweater aja dan terus lanjut. Mendung, gerimis sedikit. Kita coba lihat jalannya di sana. Waktu saya basah tapi belum tembus. Mudah-mudahan oke. Kacam dari sini sampai puncak, pulang ke sisi lain 1,5 jam. Ya, kita lihat. Nah, ini Alpenrose, bunga asli Swiss. Dilindungi, tidak boleh dipetik begitu saja. Nah, itu tadi ada petunjuk untuk tahu bagaimana rutenya, semacam
tanda merah putih atau biru putih terlihat di atas itu. Sekarang ada rumput aja, ada batu tapi sedikit, dan kabut. Saya tidak bisa kembali lagi, bisa tapi riskan, jadi lebih baik terus karena ada sambungan bis lebih baik. 2 jam kira-kira lagi. Jalur masih gampang, dan memang saya pilih yang gampang karena cuaca. Ya, itu saya basah, mulai dingin karena memang ini rusak, lihat. Cukup ngos-ngosan tapi biasa ya, mudah-mudahan tidak hujan, jengkel kalau hujan. Ini sudah basah oleh keringat, lihat trikot retro Holland Piala Eropa ketika juara Piala Eropa bersama idola saya Van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Ronald Koeman. Ya, ternyata hujan lagi. Saya harus kembali pakai jaket hujan. Susahnya ini meskipun kering, tapi yang di dalam basah oleh keringat, jadi dingin. Tiga kali saya ganti lagi karena hujan. Sudah 1800 kira-kira, tinggal 400 meter sampai, dan lalu turun lama, tapi masih bisa terus, dan memang ada pilihan tetap terus. Saya kira saya bisa, hanya memang pelan-pelan, alon-alon, hujan, kabut, berhenti, matahari nggak ada. Teman saya di bawah bilang terlalu basah. Juga ada orang tadi yang bilang seperti ini kamu naik. Saya bilang ya, salah menghitung cuaca. Saya kira hanya kabut, gerimis, ternyata gerimis. Masih kelihatan. Dan naik matahari di balik awan. Sampai sekarang belum ketemu orang. Oke, terus nanti turun pelan-pelan. Terdengar binatang. Matahari belum muncul tapi terlihat agak tetap mendung, hanya lebih bagus dari tadi. Di sini ada orang menaruh kambingnya, domba. Ya, domba.
Mendung udah kira-kira 2000 meter, tinggal 300 lagi, 1 jam mungkin. Muncul sekali tidak, tapi menyinari sedikit. Saya sudah capek, tapi biasa. Enggak ada pilihan, harus jalan. Matahari hilang lagi, harus jalan. Yang penting tidak hujan atau belum hujan. Tahinya sebelah sana, indah bukan? Nah, indah sekali, sangat indah. Terus nah, di daerah ini ada orang petani atau peternak menaruh dombanya. Jadi di musim panas biasanya domba itu ditaruh di atas gunung, mencari makan di sana dan dibiarkan, hanya dipagari kawat listrik kecil siang malam sampai musim dingin. Ini memang tradisi. Juga sapi-sapi, karena di bawah makanan rumputnya tidak cukup, jadi musim panas di sini, nanti musim dingin masuk kandang di bawah. Enggak ada kandang lagi, saya harus mencari. Ancaman terhadap domba-domba ini adalah serigala. Jadi ada beberapa yang dimakan serigala. Sapi-sapi juga ditaruh di atas, dan petaninya biasanya mempunyai huma untuk membuat keju di atas. Di atas ada salib. Ketika musim dingin, apa itu? Mereka turun. Dengan membawa kejunya dan dijual di desa mereka. Itulah tradisi Swiss. Musim panas dibawa ke atas, musim dingin ditaruh di bawah di kandang dengan makanan rumput kering yang dikumpulkan waktu musim panas. Ada dana kecil dan banyak domba. Ini dananya. Thank you.
pagar untuk membatasi domba. Saya harus melewati lembah ini, kanan kiri tebing atau lereng. Situ nanti terus belok kanan. Nah, itu ada tanda. Masih ada salju. Mendung tapi matahari sudah mulai bagus. Ini bagian pertama. Saya senang sekali naik gunung dan terima kasih telah menyaksikannya. Saya merasa beruntung tinggal di negara yang memiliki alam indah seperti Swiss. Sampai jumpa di edisi berikutnya.